Baiklah, untuk peserta terakhir, peserta nomor 7 dari Majelis Taklim Al Khairat Kirana Cibitung dengan lagu Wajib Berkata Baik atau Diam dan lagu pilihan Salam Imbang. Kepada peserta nomor 7, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Janganlah engkau tertawa gembira, mengejek, mencela, menghina sesama. Jangan kau merasa lebih mulia, tak pernah salah, suci dari dosa. Asap angan belaka, jangan kau lancang memakai jubah Tuhan. Sebiji zahra kesombongan juga diharamkan. Oh, la 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 la. La 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 la. Diamlah diam, jangan membalas, berkata baik ataulah diam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup apa Bu tadi? Al Khairat. Ya, subhanallah ya. Saya lihatnya enjoy gitu ya. Happy, seneng gitu. Ibu-ibunya pede, semuanya pede-pede. Pedenya nomor satu. Pede nomor satu, nyanyi santai, bergerak juga santai. Yang nyanyi bagus, yang nyanyi suaranya bagus, terus penghayatan juga bagus. Pada saya sih nggak ada catatan bagus secara materi suara, mungkin nanti secara teknik ada dari Pak Ismet, ada dari saya bagus materi suaranya dan penghayatannya. Sekian. Aransemen cukup banyak, bagus menurut saya. Bisa dibawa ke perkecamatan, bahkan ke sejabodetabek pun bisa. Koryo, bagus. Cuman sayang ibu, kalau kata ini bukan pembelajaran, ibu saya coret semua. Paling fatal ketika koryo ibu muter ke belakang, membelakangi juri. Jangan sekali-kali, ya. Ini bukan nyalain pelatih, bukan nyalain ibu, ini hanya pembelajaran buat kedepannya. Ibu ini kan musik udah bagus, koreo udah bagus, udah banyak yang bagus, vokalnya juga udah bagus. Cuman kalau masih dipakai koreonya muter di panggung, beda. Kesenian calung bebas, jaipong bebas, kosida ada etikanya bu, ya. Ini bukan marahin, bukan ini ya. Yang ini hanya pembelajaran. Sayang ibu musik bagus, koreo bagus, tapi karena ada kesalahan yang itu sebenarnya fatal bu. Ini karena ini mau pembelajaran, saya udah ngomong sama juri, ini nggak fatal.
pembelajaran buat kedepannya. Sayang, saya bilang sayang, ibu koreonya bagus, aransemen bagus, vokal bagus, dicacati dengan yang benar-benar fatal, bu. Ini jujur fatal, ya. Karena ini pembelajaran, ya udah biarin. Tuh, kesatu yang membelakangin itu jangan sekali-kali lagi dipakai, fatal. Kedua, jongkok ya bu, etikanya nggak ada. Seorang perempuan main qasidah tidak ada jongkok-jongkok. Ini buat pembelajaran juga. Untungnya lagu pilihan, ya bu ya, nggak masalah. Pilihan di saya udah tutup buku, jadi yang lagu pertama kita nilai semua. Cuman yang lagu kedua kita hanya hiburan. Cuman buat pembelajaran juga. Lagu keduanya bagus, salamin baik. Cuman itu antara waktu, kalau pakai waktu ya jangan pakai ral begitu, harus pakai japin musik gitu. Terus itu pokoknya kalau ngikutin saran saya, satu tinggalin yang namanya blocking koreonya, belakangin juri. Kedua nongkrong.